Aspirasi Merdeka RTM tahun ini buat julung kalinya diadakan di Johor setelah 3 tahun penganjurannya. Bertemakan Sehati Sejiwa, Muzium Kota Johor Lama, Kota Tinggi menjadi pilihan Aspirasi Merdeka tahun ini berikutan nilai sejarah yang tinggi termasuklah sejarah Kesultanan Melayu Johor. Kira-kira 100 pelajar dari sekolah seluruh daerah Kota Tinggi terlibat dalam menjayakan program anjuran radio Televisyen Malaysia RTM ini. Program yang pertama kali diadakan di Johor ini diharap dapat memupuk nilai patriotisme khususnya di kalangan pelajar. Pun merupakan lokasi yang pertamalah sebenarnya kita sebagai penganjur. Walaupun ianya dah diadakan untuk kali yang ketiga, bagi Johor ini adalah yang pertama. Kami mengharapkan permulaan yang baik untuk program Aspirasi Merdeka ini dan mudah-mudahan ianya dapat diteruskan oleh rakan-rakan yang lain di lokasi-lokasi yang lain yang mempunyai nilai sejarah sendiri khususnya dalam negeri Johor sendiri. Program ini juga menyediakan pelbagai aktiviti yang menarik melibatkan para pelajar serta ikon-ikon stesen radio RTM Ibu Pejabat termasuk National FM, Minal FM, Track FM, IFM, KL FM serta Johor FM. Antaranya pengkisahan sejarah, pentas merdeka dan beberapa lagi aktiviti utama. Di Johor, kita ada pengkisahan, kita ada pentas merdeka, kita ada jejak merdeka, susun atur merdeka dan pertandingan mewarna potret kemerdekaan. Jadi, hari-hari itu dipenuhi dengan pelbagai aktiviti dan kita mengharapkan pelajar sekolah memang memberi kerjasama yang baik untuk bersama-sama dalam acara ini. Setiap negeri yang terlibat menyediakan pelbagai aktiviti yang berbeza bagi menampilkan keunikan di setiap negeri yang mempunyai nilai sejarahnya tersendiri. Jadi setiap negeri akan mengambil satu aktiviti berbeza daripada negeri-negeri lain. Itulah keunikan untuk kali ini dan kita daripada yang utamanya hanya itu je. Hanya jejak merdeka dan sesuatu. Yang lain akan dipenuhi oleh pihak negeri. Ianya sebagai usaha menyuntik semangat patriotik dalam kalangan pelajar sekolah menengah sekaligus memberi kefahaman kepada para pelajar tentang sejarah pejuang-pejuang terdahulu selain untuk menyemarakkan lagi bulan kemerdekaan. Tidak ketinggalan persembahan artis jemputan Encik Mimpi, Lan Crystal dan Arifuddin juara program reality Johor FM bersama combo RTM Johor. Selain Johor, Aspirasi Merdeka RTM 2016 turut melibatkan 3 lokasi berbeza iaitu Kedah, Terengganu dan Negeri Sembilan. Syaza Syafiqah Sabudin melaporkan untuk Selamat Pagi Malaysia.